Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita BM Group Bandung. Sore kali ini berkesempatan bikinkan satu video unit pesanan dari Kendari ya, Sulawesi Tenggara, yang udah kita selesaikan dan akan kita kirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Ya, inilah satu unit yang udah kita kerjakan Avanza jadi-jadian basic dari All New 2012 ya, yang udah kita facelift-kan menjadi 2020 ya, ala-ala Veloz. Ini udah kita terselesaikan unit progresnya. Ini pesanan dari Kendari, Sulawesi Tenggara, yang mana unit ini akan kita kirim untuk ke Kendari sore ini. Ini warnanya Silver Innova Ribbon dengan aksen yang udah biasa kami kerjakan upgrade Veloz ya, baik dari cup sama fender, bumper, headlamp, grill dan sebagainya. Di sini pemanisnya ini ada garnish lampu ya, depan belakang full. Oke, lanjut ke bagian pelek sendiri, ini kelihatan ya di sini. Ini udah kita up menjadi ring 15 ya, ala-ala Veloz ya, dengan black polish atau dua warna. Spion udah kita ganti menjadi rig track seperti yang biasa kita kerjakan. Dan di sini udah terpasang list body ya, terus body kit samping. Nah, kenapa ini sekarang kita skotlet hitam transparan? Karena kita dapatnya dari copotan asuransi. Sekarang ini pada potong ya di sini ya, ada potongan. Jadi untuk mempermanis dan memperindah, ini kita skotlet hitam transparan. Tapi masuk juga sih sama aksen pemanisnya, aksen outernya ya, yang warna hitam ya, tuh ya kelihatan ya. Nah, ini yang susah sekarang nih ya, karena turun dari asuransi ini warnanya atau barangnya itu barang kayak reject ya, baru tapi dipotong-potong ya. Jadi daripada kurang bagus kelihatannya, jadi kita skotlet hitam transparan bentuknya seperti ini ya. Ini bahannya, bahan body kitnya plastik ABS ya, plastik ori ya. Talang air kita pasang, kaca film kita menggunakan KTT, terus mood guardnya juga ada ya, mood guard ya nih, tidak lepas mood guardnya kita pasangkan. Oke, lanjut ke bagian interior, Min. Ya, untuk di bagian interiornya sendiri, ini sudah full upgrade termasuknya ya. Jok udah kita custom atau kita cover ya. Double din menggunakan 9-in non-android ya. Lampu kolong kita kasih, setir kita retrim. Terus ini speedometernya belum kepasang ya. Speedometernya sengaja belum kepasang. Terus ini alarm central lock sudah. Power window ya jelas udah bawaannya ya. Kalau kayak plafon ini udah kita turunkan, kita cuci ya, udah bersih ya. Karpet dasarnya kita ganti juga, nanti karpet injaknya kita kasih ya. Untuk CO pengeluarannya nanti ada di anak-anak ya, untuk pengeluaran unitnya ya. Nanti dicek lagi apa kekurangannya atau apa, baru kita berangkatkan. Ini 2012 basicnya, jadi belum ada airbag ya, masih non airbag ya 2012 ya. 2012 2013 itu belum airbag, kecuali 2013 akhir baru udah airbag ya. Kita lanjut ke bagian tengah ya. Oke, ke bangku bagian tengah seperti ini ya. Ini AC udah double ya, karena ini basicnya all new. All new itu AC-nya udah double. Terus di sini karpetnya udah, tinggal karpet yang diinjaknya nanti kita kasih juga sebelum pemberangkatan. Apalagi ya, ini udah upgrade-nya seperti ini. Mungkin rekan-rekan bagi yang minat untuk unit seperti ini, kita bisa bikinkan ya. Lanjut ke bagian belakang ya. Nah, untuk di bagian belakang sendiri udah selesai juga untuk dari pengerjaannya. Mohon maaf, ini tempatnya agak sempit karena unit datang banyak, tempat kita tidak memadai untuk tampungannya, jadi agak begitu padat ya di sini ya. Ini udah terpasang juga spoilernya ya, walaupun ini bahannya bahan fiber ya, ini bahan fiber di upgradean Avanza ini sendiri nih yang bahan fiber ya. Sirip hiu udah, trunklit, lampu trunklit, terus pemanisnya di outer headlamp dan stoplamp kita kasih pemanis hitam ya, seperti ini ya. Bumper belakang, dudukan plat nomor ya. Terus sensor parkir, sama kamera parkir ya. Kamera parkir nanti, oh udah, nih kamera parkirnya ada di sini ya. Kamera parkir ya. Nah, terus ini yang susah sekarang nih.
tutup towing belakang ya, tutup towing belakang agak begitu susah ya. Logo Avanza 1,5 Veloz ya. Nah ini untuk tampilan belakangnya dan tampilan dalamnya sudah, ini all in seperti ini. Ya inilah akhir dari pekerjaan kami yang udah diamanahkan dari konsumen untuk satu unit all new Avanza yang akan kita berangkatkan lewat ekspedisi sore ini yang berangkat ke daerah Kendari ya. Ini dua estafe yang akan kita kerjakan, yaitu dari Bandung Jakarta, Jakarta lanjut ke Makassar, Makassar nanti ke daerah kalau nggak salah Sinjai, Sinjai naik ferry lagi baru ke Kolaka, dari Kolaka kita dor sampai Kendari ya. Mungkin perjalanan cukup lumayan lama karena berbagai medan yang kita lewati. Oke rekan-rekan, bagi yang mau order untuk unit yang seperti ini masih bisa sekali, masih ada slotnya juga untuk 2012. Kita kena di 120, 2013, 14, 15 menyesuaikan dari kondisi budget anggaran ya. Mungkin seperti itu saja rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.